penghujung kitab. Mudah-mudahan kita dapat khatam hari ini dalam tajuk Nabi Muhammad SAW wafat, kisah kewafatan baginda Nabi SAW. Bagaimana pesanan-pesanan Nabi dan juga wasiatnya kepada sahabat-sahabat yang terdekat dan secara umum. Dan Nabi juga menghadapi sakit ketika penghujung hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahlimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina min sayyiati a'malina. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Di kesempatan ini kita teruskan pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita di penghujung kitab, mudah-mudahan kita dapat khatam hari ini dalam tajuk Nabi Muhammad SAW wafat, kisah kewafatan baginda Nabi SAW. Bagaimana pesanan-pesanan Nabi dan juga wasiatnya kepada sahabat-sahabat yang terdekat dan secara umum. Dan Nabi juga menghadapi sakit ketika penghujung hayatnya, sehingga digambarkan panasnya badan Nabi dua kali ganda daripada kebiasaan orang, kebiasaan panas. Nabi apa ni, panasnya kepala badannya sehingga kepalanya dibalut dengan kain basah supaya dapat disejukkan kepalanya. Dan Nabi tak dapat nak bangun pada saat-saat akhirnya sehingga dipapah oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga sepupunya Quthamah bin Abbas, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga Quthamah saudara kepada Abdullah bin Abbas. Dan yang memain peranan juga kewafatan Nabi SAW ketika menguruskan jenazah Nabi hanya orang terdekat keluarga Nabi. Antara keluarga terdekat yang kita sebut tadi lah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Abbas bapa saudara Nabi, pak saudara Sayyidina Ali juga, Abbas dan anak Abbas Quthamah. Tiga, itu keluarga talian darah. Dan seorang lagi Syaqran yang kita dah cerita minggu dulu kan, tentang Syaqran. Dia bukan talian darah tapi dia adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW. Kisah Syukran sikit, walaupun tak didendang lah nama dia ni, tak didengar sangat nama dia, tapi dia orang yang dekat dengan Nabi SAW. Asalnya dia orang Habasyah, orang kulit hitam, hamba sahaya, samalah Bilal bin Abi Rabah dan sebagainya. Jadi dia hamba kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bawa dia sekali dalam perang Badar, sehingga dia juga diberi tugas-tugas penting oleh Nabi SAW dalam perang Badar, dan dia taat buat dengan baik. Tapi selesai perang Badar, dalam pembahagian harta rampasan perang, Nabi tak bagi pada dia.
Maksudnya dia tak dapat bahagian harta rampasan perang. Orang lain dapat, nu dapat ni, dapat tu, dapat ni, dia tak dapat apa sebab dia status hamba. Tapi walaupun Nabi tak peruntukkan untuk dia, bukan kerana Nabi tak kesian dengan dia, tapi memang tu hukumnya, hamba tak sama dengan orang merdeka. Ya. Tapi dia tetap patuh dan taat, taklah komplain kenapa aku tak dapat, aku penat juga. Nah. Dia patuh. Nabi nampak kebaikan yang ada pada dia. Syukran ni ataupun syakran. Jadi bila dia setelah tu, orang lain yang sedekah kat dia, bagi kat dia, bagi pedang, bagi baju besi, bagi anak panah, bagi ni, apa yang orang dapat, orang bagi kat dia sikit-sikit-sikit, sehingga dia dapat lebih banyak daripada orang lain. Ya, dia dapat lebih banyak daripada orang lain. Maka dia balik dalam perang Badar tu, Nabi nampak dah kebaikan dia, Nabi nak beli dia daripada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf pun sekadar jual beli akad je lah, bukanlah dengan harga yang sepatut kadar nak bagi pada Nabi SAW. Tapi dengan jual beli juga, bukan bagi free. Jadi maka jadilah dia sebagai hamba kepada Nabi SAW. Tapi Nabi memang tak nak pegang hamba, dia merdekakan. Patut bila merdeka, syukran ni bebas, dia nak pergi mana, nak pergi mana, dia tak duduk dengan Nabi pun tak apa sebab dia dah merdeka. Tapi tak, dia pilih untuk setia dengan Nabi, khidmat dengan Nabi SAW. Sehingga dia menyertai Nabi, tak pernah tinggal dalam semua peperangan lepas itu. Antaranya perang Muraisi', Muraisi' ataupun nama lain Bani Mustalik. Nama perang tu, nama Bani perang, Nabi perang dengan Bani Mustalik, perkampungan Yahudi. Kisah rentetan daripada Muraisi' ni atau Bani Mustalik, balik berlakunya peristiwa Hadithul Ifki, fitnah pada Aisyah tu. Bermula dari situ lah. Jadi Syaqran ni ikut serta, dan Nabi bagi tugas dia lagi penting, amanah yang besar. Suruh jaga harta rampasan perang. Kumpul-kumpul bagi dia jaga. Sebab Nabi yakin, percaya dengan dia. Bagi dia jaga harta rampasan perang. Ketika tu dia bukan hamba lagi dah, dia sebagai khadam. Jadi banyaklah tugas penting yang Nabi, dia bersama dengan Nabi SAW. Sehingga dikatakan Nabi wafat, dia termasuk antara wasiat Nabi supaya dia memandikan Nabi SAW dan mengkafankan dan mengkebumikan Nabi. Maka daripada ahli keluarga tiga orang tadi, part yang keempatnya adalah Syukran. Walaupun dia bukan ahli keluarga, tapi kerana kecintaannya yang tebal dan Nabi juga sayang pada dia, amanah dia, jujurnya dalam urusan Nabi, urusan apa yang Nabi bagi. Sehingga dialah diberi kepercayaan oleh semua sahabat bersama dengan keluarga Nabi tiga orang tadi, Ali, Abbas dan Khusam. Syukran yang keempat, mandikan, kafankan. Dia yang tuang air atas jasad Nabi SAW. Jadi Ali dan Abbas ni gosok, mandi, kafankan. Dan dia yang turun dulu ke dalam kubur Nabi SAW dan menyambut jasad Nabi SAW. Empat orang tu berperanan, orang lain tak ni. Sebab Nabi nak daripada keluarga yang terdekat, termasuk nama dia tu, walaupun disebut sebagai keluarga terdekat. Mungkin salah seorang lagi yang kelima, yang mana kaum semua tadi, empat orang tu dikira orang muhajirin. Jadi orang Madinah minta lah, hantarlah wakil kami seorang. Dihantarlah wakil seorang namanya Aus, daripada bangsa Khazraj. Khazraj ni daripada orang Madinah lah. Dia sebagai wakil, tapi dia tak main peranan sangat, cuma dia tengok je, memerhati ketika mandi dan sampailah kubur. Tapi Syukran ni Masya Allah, dia berperanan penting. Sehingga dia punya sedih, dikatakan dia tak sanggup duduk di Madinah. Ada riwayat mengatakan dia duduk Madinah, tapi ada yang mengatakan dia keluar ke Basrah. Kenapa mereka tak sanggup duduk Madinah bila Nabi dah tak ada? Dia kenang, bila tengok tiang-tiang Nabi duduk nyanda, ni rumah Nabi, tengok makam Nabi, sedih tu tak boleh nak tahan. Biar dia orang pisah dulu. Tapi penghujung hayatnya, dia balik juga ke Madinah dan meninggal dan wafat, dikumikan di kuburan Baqi'. Kalau orang pergi ziarah, salah satu kita bagi salam adalah kepada Syukran juga, walaupun tak sebut nama khusus. Itu kisah yang kita dah cerita tentang Syukran. Orang, jadi orang yang menguruskan jenazah seorang ni, ada satu kemuliaan orang tu. Pemegang amanah. Kerana pengurus jenazah ni, Masya Allah, amanahnya wajib, pasti kena tebal amanah, jujur.
dia haram menceritakan apa yang dia mandikan jenazah tu. Kalau nampak benda tak baiklah, kalau nampak benda baik, sebarkan. Oh, dia baik, wangi badannya sekian. Benda baik boleh sebarkan, supaya bila orang cakap tentang kebaikan, mengundang pahala untuk arwah. Kita bila hari kematian dan orang mati, jangan cerita yang tak baik lagi dah. Kesian kat dia. Dia menambah dosa, kita pun tambah dosa. Bila Nabi SAW lalu di tanah perkuburan, orang baru meninggal dunia. Jadi orang jumpa Nabi, orang ceritalah, ya Rasulullah, fulan ni baik, dia baik, dia baik, demikian baik, demikian baik, demikian baik. Nabi kata wajabat. Satu kataan Nabi jawab. Wajabat maknanya wajiblah dia. Wajib dia. Wajib apa? Sahabat pun faham, wajib dapat yang tu. Orang cerita baik, wajib mesti. Kalau kita kata pasti, pasti dia jadi orang baik. Sebab orang orang semua cakap tentang baik dia, dia mesti baik ya. Pahala ke dia? Lepas tu pergi tanah kuburan lain, orang datang cerita, fulan ni, fulan ni, fulan ni. Jahat, 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 sekian dia jahat, sekian jahat. Nabi sebut, wajabat. Kataan yang sama. Sayyidina Umar Al-Khattab tanya, ya Rasulullah, sana wajabat, sini wajabat. Apa maksud wajabat? Maka Nabi kata, apa yang orang cakap diaminkan oleh malaikat, wajib dapat kat dia. Yang baik, dapat sampai pahala kat dia. Yang tak baik, sampailah benda yang tak baik pada dia. Wal'iyadzabillah. Jadi ni pemegang amanahnya adalah orang yang nampak pada saat kematian. Kita juga bila tengok waktu saat-saat kematian dia, jangan cerita, oh teruk lah tadi dia nampak teruk, dia tersiksa tau. Kan? Cerita dia kena pukul malaikat rasanya, kedebang, guling-guling. Jangan mandai-mandai pula menambah cerita. Jangan bawa cerita buruk, kita simpan amanah telan gitu je lah. Hilang. Orang tanya macam mana dia? Oh baik, tak ada masalah. Bagus. Tambah ahli keluarga dia tanya, jangan sebut tentang buruk. Tak kira bohong kau Ustaz? Tak. Dalam hal ni kita menyimpan amanah tu. Menyimpan amanah tu walaupun macam cerita bohong saya tak tahu, tak nampak. Ataupun tak, dia baik. Kita nampak yang lain, kita cerita dia baik, 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 baik. Itu bagus amanah. Baik untuk arwah, baik menambah pahala untuk orang yang menggang amanah tadi. Sebab tu kisah Syukran ni dicerita ketika saat cerita wafat Nabi, mesti ada nama Syukran naik. Kerana kemuliaan dia mengurus jenazah, mengambil bahagian dalam menguruskan jenazah baginda Rasulullah SAW yang mulia. Mereka lah menyentuh Nabi yang terakhir, mereka yang mandi Nabi, air mandian Nabi, mengkafankan Nabi, menurunkan jenazah. Ini satu kehebatan dan kemuliaan. Kita tengok muka surat 458 sambung. Mana bawah sekali perenggan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa pada pagi-pagi hari wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslimin melihat wajah baginda dalam keadaan segar dan cerah. Biasa kita tengok orang mati pucat. Itu biasalah. Memang mati. Kan darah dia tak ada, pucat muka dia. Tapi tak. Nabi, mati Nabi, wafat Nabi macam tidur. Macam tidur. Maksudnya masih segar. Cerah wajah Nabi SAW. Sehingga mereka kembali lagi ke rumah masing-masing dalam keadaan gembira. Rasa Nabi belum wafat. Bila tengok, orang kata Nabi wafat, pergi tengok, tak ada lah, tak wafat. Jadi, tak rasa sedih. Yang masih berada di sekeliling Rasulullah SAW adalah kaum wanita yang berasa gembira melihat baginda sihat kembali. Dia dekat di rumah tu, sama Aisyah radhiyallahu anha, orang pun ramai. Rasulullah SAW lalu bersabda, keluarlah kamu, ada malaikat yang akan datang. Ni cerita sebelum Nabi wafat betul. Jadi Nabi suruh semua keluar, tinggal Fatimah saja dalam rumah tu dan Aisyah. Maka ketika tu ada orang ketuk pintu nak masuk. Nabi suruh keluar. Tak tahu ada orang ketuk pintu. Nabi beritahu ada tetamu nak datang. Bila keluar, ketuk pintu, Fatimah dah tanya, siapa ni? Diam, tak jawab. Nabi macam terlena lah, pejam mata. Diam. Itu Fatimah marah. Pergi jauh. Jangan ganggu. Ni Rasulullah sedang sakit. Diam sekejap lama. Ketuk lagi. Tong-tong-tong pintu. Fatimah tanya lagi kuat. Siapa tu? Diam. Tak jawab. Sampai tiga kali dikatakan satu riwayat. Orang ketuk tu tiga kali. Sampai Rasulullah terjaga daripada ketukan tadi. Rasulullah tanya siapa ketuk tu. Fatimah kata tak tahu, dia tak jawab siapa. Nabi tahu kalau sahabat mesti dia orang tahu adabnya. Kalau sahabat Nabi,
dia akan bagi tahu nama, ya saya fulan-fulan, ataupun Fatimah larang tak bagi datang, tak datang dia orang. Yang ni yang wajib datang ni, yang mesti datang, alam tu nak dia kena datang. Eh, Fatimah, mungkin itulah tetamu istimewa aku. Kan? Maksudlah Fatimah pun ialah jauhkan daripada ni. Ha, ketika roh ketika Malakul Maut datang bagi pilihan pada Nabi ya Rasulullah, semua para nabi sebelum wafat akan diberi pilihan oleh Allah. Nak teruskan wafat ataupun nak hidup lagi, maksudnya nak tak nak lagi wafat. Kan? Kalau Nabi kata tak nak, tak nak. Malaikat takkan cabut. Semua para Nabi sama. Diberi pilihan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kaum wanita itu keluar semua kecuali aku. Kepala Rasulullah SAW berada di pangkuanku. Kata riba dia. Baginda lalu duduk menunggu kedatangan malaikat. Sedangkan aku menggeser ke samping. Setelah itu baginda manggilku. Lalu kepalanya kembali menyandar ke pangkuanku. Kemudian baginda berkata kepada kaum wanita, masuklah. Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, ini bukan petanda kedatangan malaikat Jibril. Baginda menjawab, betul Aisyah, yang datang adalah malaikat pencabut nyawa. Sebagai kata, saya nak Fatimah masih ada dalam rumah tu juga. Tapi bila dia datang, Fatimah edar, mungkin keluar, tinggal Aisyah yang masih memapah Nabi SAW. Selanjutnya kata Aisyah radhiyallahu anha, malaikat maut itu berkata, sungguhnya Allah telah mengutusku dan memerintahkan aku agar jangan masuk kecuali setelah anda mengizinkan. Maksudnya Rasul izin masuk, oh masuk. Malaikat tak boleh terjah. Kalau kita diberi peluang macam tu, jangan masuk malaikat, engkau pergi jauh-jauh, berambus. Aku nak duduk dalam rumah ni. Kan? Semua para Nabi mesti macam tu. Nak masuk, minta izin. Malaikat nak masuk, minta izin. Sungguhnya aku telah mengutuskan dan memerintahkan, Allah merintahkan dan mengutuskan, merintahkan aku agar jangan masuk kecuali setelah anda mengizinkan. Anda ini Rasulullah SAW. Jika anda tidak mengizinkan, aku akan balik kembali. Namun jika anda mengizinkan aku, aku akan masuk. Aku tidak akan mencabut roh anda kecuali setelah anda perintahkan. Izin, boleh, aku cabut. Apa yang anda akan perintahkan sekarang? Jadi pilihan. Nak buat macam mana? Nak suruh aku balik rumah ke? Ataupun nak suruh aku laksanakan kerja? Kan? Ha, ni cerita Nabi Musa ni yang kita cerita dulu kan? Malaikat maut dia baru nampak kan? Malaikat. Tanpa malaikat maut. Malaikat maut datang bagi tahu, wahai Musa, Allah hantar aku suruh bagi pilihan dengan kau, nak cabut nyawa ke ataupun tak nak lagi. Kau siapa? Malaikat maut pada pang tanpa. Tanpa malaikat maut sampai pipi dia sakit balik. Tanya, ya Allah, engkau hantar aku pada orang yang tak suka mati, ya Allah. Kan? Okey, Allah kata, tak apa, kau pergi sekali lagi pada dia. Ya Allah, pergi sekali lagi. Takut kena apa pula. Tak, kau bagi beritahu pada dia, aku bagi pilihan. Sama ada dia nak hidup lagi ataupun tak, aku boleh panjangkan usia dia lagi sebanyak bulu-bulu yang ditutup oleh tapak tangan dia. Kalau bulu lembu tu, dia tutup tak tapak tangan dia kat bulu lembu. Berapa lain? Kalau 10 lay, ada 10 lay je, 10 tahun. Kalau 1000, 1000 tahun. Jadi, dia pun turun tanya pada Musa, Allah offer sekian. Musa pun dengar termenung. Jadi, kalau dah 1000 pun, selepas 1000 tu apa pula? Mati ke tidak? Matilah. Dah extend dah banyak tu. Kalau mati macam tu, baik mati sekarang lah. Tapi dia minta tempoh, jom. Bawa aku ke tempat kubur yang orang tak nampak. Takut dengan mati ni. Nabi-nabi pun kan. Kita pun kena sentiasa bersiap siaga dengan kematian. Kena takut ni, mati kita ni tak tahu husnul ke su'ul. Husnul khatimah ke su'ul khatimah. Ini keputusan awal. Walaupun tak rasmi lagi untuk syurga neraka kita. Orang yang dapat husnul khatimah, perjalanan selepas tu cantik semua lah. Cantik. Kalau dapat su'il khatimah, na'udzubillah, ke depan tu sama ada terus sampai ke neraka ataupun azab dulu beberapa perjalanan, sama dalam kubur masih kena azab, lepas tu baru diampun. Yang tu kita tak nak tu. Dah nak mati pun dah tersiksa. Sakaratil maut.
Nabi doakan, Allah ma'inni ala sakaratil maut wa ghamaratil maut. Ya Allah, ringankan aku ketika sakaratil maut, ketika menghadapi sakit-sakit nak mati. Kan? Kita duk happy, duk enjoy lagi. Tak ingat Allah Ta'ala lagi, tak mau nak doa lagi. Sedangkan kubur dah makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kan? Bukan kita dekat dengan mati, mati tu mayat datang dekat dengan kita. Makin datang dekat dengan kita. Kita nak lari jauh-jauh ya, tapi mati tu akan satu hari dia makin dekat, makin dekat. Jadi bersiap siada. Nabi Musa pun pergilah ke atas bukit. Dia sendiri korek liang tempat makam dia. Dan dia baring dalam liangnya, barulah dia izinkan malaikat cabut nyawa dia. Sehingga di makam Nabi Musa ni, tak ada orang tahu kecuali Nabi Muhammad yang bagi tahu. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi didatangkan oleh Malaikat Jibril ke makam Nabi Musa. Sehingga Nabi nampak, aku nampak Musa sedang solat dalam makam dia. Nabi ziarah kubur Nabi Musa. Orang sekarang main mana pula dalil dia kata tak boleh ziarah makam Nabi-Nabi wali-wali ni. Bida'ah belaka. Biduk sujud sembah buat apa? Siapa ajar? Kita tak pernah ajar orang sembah pun. Tak ajar orang untuk pi apa ni, puja-puja dan sebagainya. Kita pergi ziarah. Nabi pergi ziarah. Kenapa kita nak halang orang pergi ziarah? Kan? Ziarah kubur satu ibadah. Kubur Islam. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Kerana ziarah kubur ni akan mengingatkan kamu pada mati. Satu ibadah. Nabi pun sering ziarah kubur. Dahlah kubur Nabi Musa, tu kubur Nabi. Kita pergi mana-mana ada makam wali-wali, kita pergi bagi ziarah. Ziarah ni bukan mesti duduk termenung sembahyang kata assalamualaikum ya ahli al-kubur. Bagi salam, doa Fatihah untuk dia, itu dah nama ziarah. Eh dah. Cukup. Nak lebih nak doa apa semua boleh, tak ada masalah doa pun. Bukan kita minta wahai kubur bagilah apa ini wahai ini. Kita minta ya Allah. Nak doa pada Allah di mana tempat pun boleh, tak ada tempat larang. Kan? Jadi Nabi Musa meninggal. Nabi Harun juga, tapi Nabi Harun lebih awal meninggal. Jadi Nabi Musa. Sehinggalah pimpinan Bani Israel dibawa oleh Nabi Syak bin Nun. Okey, tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya kata Aisyah tadi. Malaikat maut kita tadi tak izin, tak masuk. Rasulullah SAW menjawab, tahanlah sebentar sampai Jibril datang menemuiku. Malaikat maut tunggu jap, tunggu Jibril datang juga, biar ada Jibril. Jibril dikatakan sahabat Nabi SAW. Orang yang paling Nabi, malaikat yang paling rapat dengan Nabi SAW sebab sering datang memberi wahyu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami menyaksikan keadaan yang belum kami lihat sebelumnya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat berbicara kerana melihat agungnya peristiwa tersebut. Setelah itu, aku merasakan kedatangan malaikat Jibril yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Sebab Aisyah ni selalu duduk dengan Nabi, Jibril datang bagi wahyu. Jadi dia cam kedatangan Jibril macam mana-macam mana. Semua orang dari keluarga Rasulullah SAW kemudian keluar. Masuklah kemudian malaikat Jibril alaihissalam. Ia berkata, Allah SWT memberi salam kepada anda. Allah bertanyakan keadaan anda walaupun dia maha mengetahui, lebih tahu daripada anda. Namun, hal itu untuk menunjukkan kemuliaan dan kehormatan anda menjadikan sunnah bagi umat anda. Kita juga menziarahi Nabi sebagai pengagungan, menghormati, ta'zim baginda Nabi SAW. Dalam hadis lain Nabi sebut, min asyaddin nasi hubbal li, antara manusia yang sangat kuat cintanya pada aku, sayang pada aku, orang yang paling kuat cinta sayang pada aku, iaitu orang yang hatinya orang kata membara nak pergi datang jumpa aku setelah kewafatanku. Aku dah tak ada, dia datang nak jumpa juga dengan aku ni, sanggup belanja harta dia sekian banyak pergi umrah, masya-Allah, berapa ribu nak bayar, 7,000 mungkin lebih. Bukan senang nak simpan banyak tu. Kan? Tapi belanja sanggup. Kenapa? Nak ziarah Nabi. Sebab tu saya sebut antara niat kita, tujuan pergi umrah. Agak-agak kita niat pergi umrah buat apa? Orang kata, alah, tak lama tak pergi, nak pergi ya. Kan? Apa lagi? Banyaklah, banyak macam niat orang ni. Oh, member ajak pergi, nak pergi. Kan? Ustaz tu pergi, aku nak pergi mah. Ikut dia. Kurang kuat niatnya. Tak
Tapi niat yang paling penting adalah kerana nak mentaati perintah Allah, meningkatkan ketakwaan pada Allah Ta'ala dalam melakukan amal ibadah. Taat, tingkat takwa dalam buat ibadah umrah. Yang kedua, ikut sunnah Nabi SAW dan nak menziarahi Nabi SAW. Niat nak menziarahi Nabi. Dulu, masa zaman haji dulu-dulu ni, orang apa ni, pendakwah Wahabi sangat kuat. Sampai di airport, dia tanya orang, kau buat apa datang haji? Dia rambang lah, tak tanya semua. Main pegang sekejap, buat apa kau datang haji? Terutama daripada Mekah nak pergi Madinah. Dia spot check tu, antara kadang-kadang dia naik bas tanya. Tak semua lah kena. Dia rambang je, naik tu tanya, apa tujuan kamu datang Madinah? Jemaah kita kata nak ziarah Nabi SAW. Haram, berdosa, bid'ah. Alamak, kita pun diam je, tak boleh nak bertengkar gitu kan. Tak pergi panjang cerita dia, diam je. Dia kata kau datang niat ziarah masjid, Masjid Nabawi. Sebab Nabi kata la tashuddur rihal, jangan kau sungguh-sungguh. Dia bawa dalil tu, sungguh-sungguh kecuali tiga masjid, Masjid Nabawi. Sedangkan apa yang dia hujahkan tu tak benarlah. Kita pergi ziarah Nabi SAW. Menziarah Nabi ni satu kehormatan. Malaikat Jibril kata, hal ni menunjukkan kemuliaan Nabi. Allah datang ziarah Nabi SAW, maksudnya bawa melalui wakil Jibril AS. Suruh Jibril sampaikan salam, kirim salam pada Rasulullah SAW melalui Jibril. Sunnah kita juga yang tak pergi, kirim salam. Nak pergi Madinah nanti, kirim salamkan kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan kirim salam kosong, hantar sampul, sampul kosong. Kirim salam kat Nabi ya. Okey, okey. Mana salamnya? Mana salam nak kirim pergi? Tak ucap pun salam. Nah, kirim duit ni kat ni ya. Eh? Buka sampul kosong. Bagi sampul je. Lafaz, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Kan? Ha. Jadi orang tu bawa isi dia tu. Salam tadi ni. Pergi sana, dia bagi salam. Ha, jadi kadang-kadang jemaah kita pun panik juga. Dia kata, ustaz, Allah mak, tak ingatlah siapa bagi salam kat Masjid Afalah je kat 30, 80 orang. Sampai salam kepada Rasulullah, sampai salam kepada Rasulullah, sampai Rasulullah. Tak ingatlah siapa ustaz. Kat airport lagi, jiran dia lagi, kawan duk mesej lagi. Ha, senang je. Pukul masuk satu guni lah. Ya Rasulullah, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, kenalan-kenalanku, keluargaku ya Rasulullah, sampaikan salam pada engkau dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah. Dah selesai. Masuk semua dah satu guni. Entah apa. Kan? Jadi menziarahi Nabi ni satu kemuliaan, satu kehormatan pada Nabi dan juga pada kita. Man zarani ba'da wafati ba'da mamati. Mafhum hadis Nabi lah, siapa yang menziarahi aku setelah kewafatanku macam dia ziarahku ketika aku masih hidup, dan siapa yang menziarahi aku, aku wajib memberi syafaat padanya. Allah Akbar. Rasulullah SAW bersabda, aku dalam keadaan sakit, bergembiralah kerana Allah ingin memberikan semua yang telah dijanjikan kepada anda. Jibril, sesungguhnya malaikat maut telah meminta izin kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ya Muhammad, sesungguhnya Tuhan sangat rindu kepada anda. Demi Allah, malaikat maut belum pernah meminta izin kepada seorang pun ketika mencabut roh kecuali kepada anda. Hal ini untuk menunjukkan kemuliaan anda. Allah sangat merindui anda. Kalau begitu, janganlah ditangguhkan. Rasulullah kata. Baginda lalu memanggil Fatimah kemari. Lalu Fatimah memeluk baginda sambil menangis. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan sesuatu. Okey. Jadi Rasulullah panggil Fatimah datang. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan sesuatu. Fatimah lantas mengangkat kepalanya sambil menangis sekuat-kuatnya. Sampai Aisyah duduk sebelah dekat. Fatimah main datang sebelah ketika Nabi bisik Fatimah. Aisyah tak dengar apa Nabi bisik. Tiba-tiba Fatimah menangis, menangis kuat. Setelah itu baginda bisik lagi. Setelah dia menangis, Rasulullah panggil Fatimah dekat, dekat telinga dia, dekat mulut Nabi. Nabi bisik lagi kali kedua. Fatimah berhenti menangis, senyum manis. Heran. Aisyah tak tahu apa dia cakap.
Jadi kejadian tu sangat mengherankan. Aisyah pun tak faham, tak dengar kan. Daripada menangis kuat, dia tu boleh stop dan senyum, seronok, gembira. Kami lalu bertanyakan kepada tu Fatimah. Jadi setelah Nabi wafat, Aisyah pergi kepada Fatimah, tanya apa Nabi bisik tadi. Nabi baru sudah wafat. Fatimah kata, aku tak sanggup nak cerita, nanti-nanti bila selesai urusan baru dia nak cerita. Lalu Fatimah pun berceritalah pada hari lain setelah selesai kewafatan Nabi, pengkebumian Nabi SAW. Bercerita bahawa Rasulullah SAW membisik-bisikkan pertama. Pada hari itu baginda akan bagi, Nabi beritahu dah, ni nak meninggal lah ni. Nak meninggal dunia dah, nak wafat dah. Sebab tu Fatimah menangis sangat. Ayahanda dia, Rasulullah SAW yang melindungi dia, yang mendidik dia, segala-galanya. Menangis kerana dapat berita kewafatan Nabi SAW. Setelah itu baginda berbisik lagi kali kedua bahawa Fatimah adalah orang pertama yang akan ikut Nabi, menyusuli Nabi SAW. Maksudnya orang yang pertama daripada keluarga Nabi dan sahabat yang terdekat. Maksud semua sahabat ni, Fatimah orang pertama meninggal setelah wafat Nabi SAW. Jadi jarak dia pisah dengan Nabi tak jauh. Kerana itulah dia ketawa, dia gembira. Ketawa bukan kah-kah-kah-kah. Gembira, nampak manis mukanya. Rasulullah SAW kemudian panggil kedua putera Fatimah, mencium Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Barulah malaikat maut minta izin kepada Rasulullah SAW. Baginda mengizinkan, ya Muhammad, apa yang akan anda perintah kepada aku? Tanya malaikat maut, sekarang pertemuan ku ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Nabi tunjuk tangan macam tu, naik ke atas. Rafiqil a'la ni menemani dengan Tuhan yang maha tinggi, datang kepada Tuhan yang maha tinggi. Habis syarat, okeylah, sedia dah cabut sekarang nyawa. Jadi kewafatan Nabi SAW ni, Nabi sebut dalam sebuah hadis. Saya tak ingat riwayat mana, tapi baca dalam kitab hadis Riyadus Salihin ada kisahnya. Nabi kata, umatku yang istimewa, umatku yang istimewa, yang dikasihi oleh Allah adalah umatku yang Nabi, umat yang Nabinya meninggal dulu ketika mereka masih hidup. Nabi meninggal tapi mereka masih hidup, dan mereka hidup dengan aman, sejahtera. Tapi umat yang dibenci oleh Allah Ta'ala, umat yang masih hidup, Nabi mereka masih hidup, dan Allah matikan umat, Nabi masih hidup. Maksudnya turun balak, bencana, azab. Nabi duk tengok kaum Nabi Nuh, Nabi Nuh tengok kaum dia banjir, tenggelam. Itu umat yang dibenci oleh Allah. Dah ada Nabi pun masih lawan jadi kena azab. Patut ada Nabi, istimewa lah. Boleh sahabat dengan Nabi, iman dengan Nabi SAW, syurganya dekat dengan Nabi. Ya. Tapi duduk hidup dengan Nabi, kena azab. Memang celakalah orang tu. Memang azab, dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah tak bagi langsung hidayah pada dia orang. Allah benci dia tu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang istimewa ini, golongan yang istimewa, dan juga orang yang sangat dicintai, mencintai Nabi SAW, sanggup korban harta benda dia semata-mata nak jumpa Nabi SAW. Tanya orang yang pergi umrah, pergi haji, niatnya semata-mata nak menziarahi Nabi SAW. Kan, masya Allah. Dengan korban hartanya, tinggal keluarganya untuk pergi ziarah baginda Rasulullah SAW. Begitulah berlaku pada Bilal bin Abi Rabah. Dan sahabat-sahabat yang lain yang hijrah keluar daripada Madinah, tak tahan duduk Madinah bila Nabi dah tak ada. Bilal, beberapa zaman Sayyidina Abu Bakar lagi, awal-awal pemerintah Sayyidina Abu Bakar, dia dah tak boleh duduk. Tak sampai sebulan pun, beberapa seminggu, dua minggu je, dia dah minta izin kepada Abu Bakar, tolonglah izinkan aku, minta izin aku nak keluar hijrah daripada Madinah ni. Abu Bakar tanya kenapa, dia kata aku tak boleh tahan duduk sini. Kerana tengok bila time dia azan, sebut asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan, sebut nama Nabi, menangis dia, rindu pada Nabi. Tengok biasa dia nak azan, dia pergi ketuk rumah Nabi dulu, tanya Rasulullah, boleh azan dah? Boleh. Nak qamat dah boleh? Boleh. Jumpa Nabi dua kali sebelum qamat, sebelum azan. Kan? Ni tak, dia rindu benda tu. Tengok rumah dah tak ada nak ketuk, tanya Nabi SAW, dah tak boleh. Maka dia tak boleh tahan duduk di Madinah, dia minta izin hijrah. Dia pun keluarlah hijrah ke Syam. Sekian setahun di sana dia. Setahun di sana. Masih di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia bermimpi datangnya Rasulullah dalam mimpi. Ma hadhil jafwah ya Bilal.
Wahai Bilal, kenapa kau mengasing diri jauh daripada aku, wahai Bilal? Terkejut Bilal daripada tidur, Rasulullah tegur macam tu je. Terus pagi besok, siap kuda, siap bekalan yang ada cukup untuk ni, terus jalan. Bersendiriannya. Bersendiriannya datang ke Madinah Al-Munawwarah. Berapa hari nak sampai tu? Maksud, adalah khadam ni yang bawa, maksudnya ahli keluarga dia tak bawa. Sampai di Madinah, bila sampai orang sambut, oh Bilal balik, Bilal balik. Antara yang dia jumpa dulu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar pun peluk Bilal, rindu pada Bilal. Antaranya nak dengar suara azan Bilal. Bilal, tolonglah azan. Kami dah lama tak dengar suara engkau, wahai Bilal. Bilal diam, kata, aku tak sanggup nak azan. Aku tak sanggup sebab aku azan dulu, Nabi ada. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada Rasulullah. Tapi sekarang Nabi dah tak ada, aku tak sanggup nak azan. Wahai Bilal, wahai Abu Bakar. Ni khalifah Islam minta. Khalifah Rasulullah, sahabat Nabi yang terutama. Pun dia tak sanggup nak tunai. Jadi Abu Bakar pun tak terdaya nak pujuk dah. Datang Sayyidina Umar mai pujuk, wahai Bilal, kami dah rindu engkau lama tak dengar suara azan. Dah sekali pun tak apa. Sama jawapan dia, tolak senang-senang. Tolak mintaan Umar. Sahabat lain pujuk, dia tak nak, geleng-geleng, tak nak. Sampai Sayyidina Hasan dan Husain datang minta, wahai pakcik, wahai Bilal, ya ammana, wahai pak saudara kami, panggilan pakcik lah. Tolonglah azan, kami dah lama tak dengar suara engkau. Azan, wahai Bilal. Maka termenung Bilal, terduduk Bilal. Kalau Abu Bakar, Umar, aku boleh reject, boleh tolak. Tapi dengan dua cucu Nabi SAW, tak mungkin aku tolak permintaan dua cucu Nabi. Takut atuknya tolak permintaan aku nanti. Dan tak sanggup dia. Masya Allah. Terus dia pergi azan. Tak sanggup tolak permintaan Hasan dan Husain. Azan waktu zuhur. Dengan suara lantang dan merdunya suara Bilal. Macam biasa, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai tiba asyhadu anna Muhammadar. Tak boleh nak habis. Tersebak-sebak Bilal. Menangis sekuatnya Bilal bin Abi Rabah. Menangis. Sebab sebut nama Nabi tu. Kan? Rindunya. Kepada Nabi SAW, tersebaknya, sebagian riwayat mengatakan dia tak sanggup nak habiskan. Tak boleh habis, dia jatuh. Terduduk dia. Sebut nama Rasulullah Muhammad. Tak boleh nak sebut dah. Dia terduduk dia kerana rindunya kepada Nabi SAW. Sampai Nabi, bukan dia rindu pada Nabi, Nabi rindu pada dia. Kan? Sebab tu Nabi datang dalam mimpi, panggil Bilal. InsyaAllah. Begitulah para sahabat lain. Ketika mereka saat penghujung hayat, Sayyidina Ali juga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Sayyidina Husin kita tahu kena bunuh, kena perang dan bunuh. Juga Nabi datang pada mereka. Pada Ali, Rasulullah offer dia, mau tak aku doakan negara kau selamat atau kau nak jumpa kami? Ali kata, aku lebih suka nak jumpa engkau, ya Rasulullah. Mati saya nak, wafat saya nak Ali. Saya nak Hasan kena racun, sakit tenat, muntah darah, muntah keluar isi dalam. Pun Rasulullah datang pada Hasan. Hasan, kau nak aku doakan bagi sembuh, sejahtera, selamat, atau kau nak datang berbuka puasa bersama dengan kami? Maksudnya datang pada kami. Hasan pilih nak jumpa engkau, ya Rasulullah. Tak nak doa bagi selamat ni, nak jumpa Rasulullah. Sana Husain ketika hari peperangan dia 10 Muharram, hari Karbala. Hari sebelum Muharram, ketika dia dikepung keras, dikepung oleh musuh, bermulalah peperangan. Ketika dia sakit, dah kena anak panah jatuh. Tombang dia. Ketika itu tak dipancung, dia tengok, dia masih bernyawa. Nabi datang ketika itu, wahai Husain, engkau nak aku doakan engkau selamat, menang, atau kau nak berbuka puasa bersama kami? Ketika itu Sayyidina Husain sedang berpuasa 10 Muharram. Sayyidina Husain pilih nak jumpa Nabi SAW. Terus dia dipancung. Tengkuk dia dipotong, tengkuk dia. Kepalanya dibawa ke sana ke sini. Peristiwa Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in. MasyaAllah. Mana tadi? Kita tengok sini. Kat mana kita berhenti tadi? Sekarang, okey, bawah ni 460. Sekarang pertemukanlah aku dengan Tuhanku Ar-Rafiqil A'la, kata Rasulullah SAW. Malaikat Jibril datang sambil berkata, ya Rasulullah, hari ini adalah hari terakhir.
aku turun ke muka bumi kerana wahyu sudah stop, terhenti. Aku tidak mempunyai urusan lagi kepada selain diri anda. Tak ada dah. Urusanku dah habis. Semua para nabi dah semua selesai. Nabi yang terakhir engkau ya Rasulullah. Selama ini aku turun ke muka bumi hanya kerana kewujudan anda. Aisyah radhiyallahu anha mendekati Rasulullah SAW lalu menyandarkan kepala baginda ke dadanya. Peluh dari dahi baginda mengucup, mengucur dengan derasnya. Itu tanda husnul khatimah. Dalam kitab Imam Qurtubi sebut tanda-tanda orang husnul khatimah. Hari kematian saat telah roh cabut itu, peluh dahi dia. Dia berkata, aku belum pernah mencium bau sewangi peluh baginda Nabi SAW. Semua mencium, antaranya Sayyidina Ali, Abbas dan juga Uthman mencium dahi Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar datang cium Nabi SAW. Tib tahiyyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau sungguh wangi. Semasa kau hidup, sampailah hari kewafatan kau ya Rasulullah. Memang wangi Nabi ni kekal. Ya Rasulullah, betapa derasnya peluh yang mengucur dari dahimu, tanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, sungguhnya roh seorang mukmin keluar bersama peluhnya. Itu tanda husnul khatimah. Tapi tak perlulah kita nak pergi jenguk kan, pilak tengok rasa dahi dia peluh tak. Tak ada pun. Jangan-jangan, tak boleh. Itu kita nak mencari aib orang. Kita nampak, alhamdulillah. Tak nampak pun kita anggap baik. Walaupun tak nampak tanda, tak rasa tanda pun kita anggap baik. Jangan kita, tak ada peluh lah. Ustaz kata peluh, husnul khatimah. Dia tak ada peluh. Jangan, ya. Jadi itu mendedah aib orang. Kita nak mencari aib. Man tatabba'a aurata akhihi, siapa yang nak cari-cari sangat, nak bongkar-bongkar sangat keaiban saudara dia, Allah bongkar dia punya lagi dahsyat. Dunia lagi. Sampai akhirat. Yang kita nak cari-cari. Nampak, nampak. Tak nampak, tak payah cari. Nampak yang baik, kita sebarkan yang baik. Nampak yang tak baik, kita telan je lah. Simpan. Aisyah, sungguhnya roh seorang mukmin keluar bersama peluhnya, sedangkan roh orang kafir keluar dari mulut seperti seekor keledai. Bunyinya. Na'udzubillah. Dia menjerit. Na'udzubillah. Keluar daripada mulut. Orang mukmin keluar daripada dahi. Allah Akbar. Allah marzuqna husnul khatimah indal maut. Mudah-mudahan ya Allah kurniakanlah kami husnul khatimah saat kematian. Ya Allah, Masya Allah. Setelah itu Rasulullah SAW wafat sebelum kaum lelaki datang. Allah telah menyerahkannya kepada Jibril dan Mikail. Kalimat terakhir yang diucapkan Rasulullah adalah solat-solat. Bukanlah saat roh keluar tu solat-solat. Tapi antara perkataan-perkataan yang terakhir Nabi wasiat, ummati salah, ummati salah. Tapi bukan itu yang last, betul-betul last. Yang last yang disebutkan, yang sepakat para ulama kata Nabi sebut ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Nak jumpa Tuhan Maha Tinggi, nak jumpa Tuhan Maha Tinggi. Tapi solat tu antara pesanan-pesanan Nabi di saat-saat akhir Nabi SAW. Antara yang Nabi buat dan elok kita jaga sunnah ni, kalaulah kita jaga orang yang nazak ni. Antaranya kau dapatlah, kalau dia mengamalkan kayu sugi, kita sugikan mulut dia. Siwak mulut dia. Nabi bila saat dah tak boleh nak cakap, dia tidur, menyanda dada, belakang Nabi ke dada Aisyah ketika dia ada baring, ketika dia bangun dia menyanda. Tengok masuk Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Abu Bakar, adik pada Aisyah, masuk rumah. Ni kira sebelum lagi lah jarak dia dengan kewafatan tadi. Jadi bila masuk, Abdul Rahman pegang kayu sugi. Dia pegang macam tu. Rasulullah perhati, fokus bukan kat muka dia, tengok kayu sugi. Mata Nabi tengok kayu sugi. Aisyah tengok, mata Nabi tengok kayu sugi. Abdul Rahman, sini. Ambil kayu sugi. Sayyidina Aisyah faham, Rasulullah nak benda tu. Dia pun ambil kayu sugi, keras. Aisyah lagi gigit dengan elio, gigit lembut, bagi jadi berus tu, baru bagi pada Nabi, Nabi sugi. Mulutnya. Jadi itu jadi bahan kebanggaan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, elio akulah elio yang terakhir bercampur dengan elio Nabi SAW. Dadanya jadi tempat sandar Nabi, pahanya bantal Nabi, kebanggaan dia saat akhir Nabi SAW.
Jadi kata para ulama, orang yang sering mengamalkan kayu sugi, dia dapat husnul khatimah. Pasti dapat husnul khatimah kalau betul-betul niatnya ikut sunnah Nabi SAW, terutama ketika wuduk, nak wuduk, sebelum bermula wuduk tu, dan juga sebelum solat. Ada dua hadis yang paling kuat kesahihan hadis. Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Kalaulah tak beban umatku, pasti aku wajibkan kepada mereka untuk sugi setiap kali sebelum solat. Dalam riwayat lain, sebelum wuduk. Sebelum solat. Kalau tarawih 20 rakaat, 10 kali takbiratul ihram, 10 kali kita sugi. Dan jangan kita pandang remeh pada sunnah sugi. Kadang-kadang kita tengok, apalah dia ni tak ada berigi ke apa? Tak ada ubat gigi ke? Duk guna kayu, cek, masuk poket. Cek, masuk poket. Ih, geli. Kan? Jangan. Tu menghina Nabi SAW. Benda yang Nabi sangat cinta, antaranya sugi. Membersihkan mulutnya. Okey, jadi antaranya Nabi pesan tentang solat, solat. Dan dua perkataan sebenarnya. Ummati salat wa ma malakat aimanuhum. Ummati salat wa ma malakat aimanuhum. Umatku jaga solat. Kalau kita terjemah, jaga solat, jaga solat, jaga muamalah kamu dengan hamba. Malakat aimanuhum, hamba saya. Jaga muamalahmu, adabmu dengan hambamu. Sungguh kami tidak akan tergelincir selama kamu melaksanakannya. Ya Allah, solat-solat sungguh kamu tidak akan tergelincir selama kamu melaksanakan solat. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin di waktu duha dan tengah hari. Fatimah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah menemui hari Isnin seperti ini ketika umat manusia mendapati musibah besar. Ummu Kalsum berkata kepada Ali bin Abi Talib, terbunuh di Kufah, Ummu Kalsum tak salah anaknya, anak Sayyidina Ali, puteri Sayyidina Ali, dan dia juga isteri kepada isteri Sayyidina Umar Al-Khattab. Ummu Kalsum tak salah, salah seorang anak Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Aku tidak pernah menemui hari Isnin seperti ini ketika Rasulullah SAW dan ayahku meninggal dunia. Ayah dia juga hari Isnin, Sayyidina Ali. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahawa ketika Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin pecah belah. Sebahagian dari mereka tidak percaya akan wafatnya baginda. Sebahagian lagi diam, tidak bicara sepatah kata pun. Sayyidina Umar Al-Khattab adalah salah seorang yang tidak percaya dan wafatnya, akan wafatnya Rasulullah SAW. Mengamuk Sayyidina Umar. Sedangkan Ali termasuk orang yang menerima berita tentang kewafatan baginda. Sementara Uthman termasuk orang yang diam. Dia tidak berbicara sepatah kata pun. Sayyidina Umar mengamuk bila dah sudah tersebar ada berita tentang wafat Nabi SAW. Dia terus pegang pedang dua-dua, hunus pedang dua-dua. Siapa yang cakap Muhammad dah wafat, aku akan matikan dia, panggal tengkuk dia. Siapa nak berani yang cakap? Semua diam, tak berani. Dia jalan semua orang. Siapa berani kata Muhammad dah meninggal, aku pancung tengkuk. Semua orang diam, tak berani. Orang kata tak ada orang lain yang boleh coolkan Umar kecuali Abu Bakar. Dulu ada dua orang, Rasulullah dengan Sayyidina Bakar. Sekarang Sayyidina Abu Bakar seorang je yang boleh redakan keadaan Umar. Beritahu pada Abu Bakar, Abu Bakar terus pegang. Wahai Umar, terus tergamam Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar datang. Kau tak baca kayak Quran? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau ya Muhammad akan mati dan mereka juga, semua manusia akan mati. Dengar ayat tu Abu Bakar baca, terlepas pedang, menggeletar Sayyidina Umar terduduk. Kul terus diam, menangis dia. Tidak ada di antara kaum muslimin yang melakukan seperti yang dilakukan Abu Bakar dan Abbas. Mereka berdua berkata di hadapan kaum muslimin, tidak ada tiada Tuhan selain Allah, ketahuilah Rasulullah SAW telah wafat. Baginda telah menerangkan kepada kamu, innaka mayitun wa innahum mayitun, summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Sungguhnya kamu, yakni Rasulullah SAW akan wafat, mati, kemudian pula mereka. Lalu kamu semua puasa hari kiamat kelak akan berbantah-bantah puasa, bukan ni. Suma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kamu semua hari kiamat kelak akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu. Akan berjumpa di akhirat nanti, baru timbul kesnya, orang ni tuduh aku, orang ni dan sebagainya. Bukan puasa tu ya, semua puasa bukan ni. Padam keadaan puasa tu. Pada kot, semua kamu semua pada sebenarnya.
Abu Bakar menyampaikan hal ini kepada Bani Haris bin Khazraj. Dia kemudian masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Abu Bakar mandang jenazah Rasulullah SAW, lalu dia memeluk dan menciumnya. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak akan berasa dua kali kematian pada anda." Abu Bakar lalu keluar sambil berteriak di hadapan orang ramai, "Wahai umat manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, baginda sudah meninggal dunia. Namun barang siapa menyembah Tuhan Muhammad, Allah Maha Hidup, tidak akan mati." Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Artinya, tidaklah Muhammad melainkan seorang utusan sebagaimana utusan-utusan sebelumnya. Apakah jika dia meninggal dunia atau terbunuh, kamu akan kembali ke belakang? Masuk keluar dari Islam. Ketika itu mereka seakan-akan baru mendengar Al-Quran tersebut. Maksudnya baru tersedar, tersentak. Kan? Faham. Nabi meninggal, semua para nabi meninggal. Cuma ada nabi yang dipanjangkan usianya. Nabi Isa alaihissalam belum meninggal. Dalam riwayat lain dikatakan, saat setelah mendengar berita wafat Rasulullah SAW, Abu Bakar masuk ke dalam rumah baginda lalu menyembahyangkan jenazah. Maksudnya setelah selesai kot ni, selesai ke bumi semualah, apa mandi dan kafan ataupun air mata bercucuran kerana kesedihannya. Setelah itu dia meluk jenazah Rasulullah SAW, Masya Allah, membuka penutup wajahnya Nabi, lalu mencium kening kedua belah pipi serta mengusap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Abu Bakar kemudian berkata, "Demi Allah, hidup dan mati anda sangat indah, tib tahayyan wa mayyitan." Sungguh wangi, cantik, indah, baik. Hidup dan mati engkau ya Rasulullah. Dengan kematian anda terputuslah apa yang tidak terputus dengan kematian nabi manapun. Akhlak anda sangat agung sehingga menjadi kekhususan anda. Lalu anda mengharuskan agar kami meneladaninya. Seandainya kewafatan anda bukan kerana pilihan anda, pasti kami sangat berduka. Seandainya bukan kerana larangan anda untuk meratap, pasti air mata kami sudah kering menangisinya. Anda diharamkan kita meratap atas kematian. Menangis, sedih, tak dikira meratap. Nabi sebut, isnani, kalau dua perkara, kalau ada pada satu orang, dah dikira kufrun. Isnani finnasi kufrun. Ada dua benda ni, jadi kafir. Kafir yang, kita apa ni, maksud kafir di sini bukan kafir akidah, bukan kafir keluar Islam, tapi kafir ni'mat, kufur ni'mat, berdosa besar. Apa dia? Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, iaitu menafikan keturunan. Itu bukan bapa aku, itu bukan mak aku. Mak pula, ayah, anak pula kata, mak ayah kata itu bukan anak. Walaupun dia tahu sebenarnya. Itu berdosa besar. Ataupun dia tak mengaku bangsa. Dia bangsa Melayu kan? Mak bapa dia Melayu. Oh dah, I am not Malay lah. I am is Arabic. I am London. Tak mengaku bangsa, bukan perkara kecil ni, dosa ni. Sayyidina Abdullah bin Umar marah pada seorang hamba. Dia tanya, "Kau dari mana?" "Aku daripada Taim Bani Tamim." Taim ni bangsa grup kecil, daripada Bani Tamim besar sikit. Kalau kita ni Melayu Kelantan, Melayu Kedah, Kedah tu, Kedah sebahagiannya kan kecil. Taim daripada Bani Tamim. Dia kata, "Engkau ni betul bangsa Taim ke? Atau kau bekerja, engkau jadi hamba pada orang yang bangsa Taim?" Bani Tamim. Barulah dia terduduk. Dia kata, "Tak, aku memang bukan asal usul Bani Tamim. Tapi aku ni hamba kepada Bani Tamim. Keluarga tu Bani Tamim." Sayyidina Abdullah bin Umar marah dia. "Jangan kau pandai-pandai mengaku bangsa lain. Bangsa kau cakap bangsa kau. Tapi cakap keturunan, keluarga boleh. Contoh katalah dia bangsa asing, dia kahwin dengan orang Melayu. Dia tak boleh mengaku, aku orang Melayu. Dia bukan bangsa Melayu. Tapi dia keluarga Melayu boleh. Sebab mak mertua dia ke, isteri dia ke, memang dia keluarga betul. Tapi mengaku betul-betul keturunan ni, tak boleh." Canggah, mana tadi? Sayyidina Abu Bakar kata, "Kalaulah engkau wafat ni bukan pilihan engkau, sudah pasti kami tak reda. Tapi Nabi sini pilih untuk wafat." Diberi pilihan tadi.
sehinggalah kami ridha. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepadanya, kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah depan dia. Jadi dah pindah alam berbeza. Peliharalah ajarannya dalam jiwa kami dan sucikanlah hati kami agar boleh meneladaninya. Ya Allah, gantikanlah keburukan-keburukan kami dengan kebaikan. Gabungkanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam iman. Karena itulah harapan kami. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wallahu ta'ala alam. Dan alhamdulillah berjaya juga kita sampai khatam kitab hari ini. InsyaAllah. Berapa tahun ini? Siapa dah tulis tarikh? Kan? Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang beri taufik pada saya dan kita semua dapat baca kisah-kisah dan ajaran-ajaran yang baik, ilmu-ilmu yang membentuk peribadi kita dengan niat semata-mata mencari redha Allah, semata-mata mengikut sunnah Nabi SAW, semata-mata untuk mendekatkan diri kita dengan agama Allah, mentaati perintah Allah, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri dengan Nabi SAW, ajarannya, syariatnya, sunnahnya, dan mencintai Nabi SAW, mentakzimkan baginda Nabi SAW dengan niat ini dan segala niat yang baik semata-mata dalam pengajian kita untuk mendapat rahmat Allah, keberkatan Allah, pengampunan Allah Ta'ala, taubat daripada Allah agar Allah berikan kita kebersihan daripada segala dosa dengan taubat nasuha kita dan kita mendapat husnul khatimah saat kematian. Mengenali kalimah tayyibah La ilaha illallah saat kematian. Meringankan lidah kita menyebut La ilaha illallah. Menzahirkan suara kita menyebut La ilaha illallah saat kematian. Dan memfasihkan lidah kita menyebut La ilaha illallah saat kematian. Dan tempatkan kita di alam barzah dengan taman-taman syurga bersama dengan taman-taman ahli salihin di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dibangkitkan kita dan dikumpulkan di mahsyar bersama dengan orang yang paling kita cintai baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya yang kita cintai, dan seluruh para ulama, para awliya. Ya, mudah-mudahan kita terselamat daripada siksaan mahsyar, kepanasannya, sekarannya, azabnya, dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya perjalanan kita menuju ke syurga mendapat minum daripada telaga Kauthar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tangan Nabi yang mulia, di hadapan Nabi yang mulia, melihat wajah Nabi yang terang benderang cahayanya. Tidak diharamkan tangan kita menyentuh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengizinkan tangan kita menyalami tangan Nabi SAW. Izinkan tangan dan mulut kita mencium baginda Nabi SAW. Mengenali Nabi, mata kita mengenali baginda Nabi SAW. Dan kita dikenali oleh Nabi SAW. Mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi SAW. Dan juga agar kita bersama Nabi dan perjalanan menuju ke syurga. Dikumpulkan bersamanya orang-orang yang saleh, para sahabatnya yang mulia, dan seluruh para ulama, para awliya, para syuhada as-salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada permohonan kami kecuali hanya permohonan-permohonan yang mendatangkan keredaan-Mu ya Allah. Kami mohon dan minta segala perkara yang Engkau ajarkan ya Allah, yang Engkau redai ya Allah, yang Engkau berikannya sebagai keredaan dan pahala ya Allah. Dijauhkan daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan izinkan kami meminta-minta perkara yang bercanggah dengan keizinan-Mu ya Allah, mendatangkan kemurkaan Mu ya Allah, mendatangkan azab-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, kami mencintai para ulama, sampaikanlah pahala segalanya dari kami untuk para ulama yang mendidik kami ya Allah. Ilmu mereka yang ditinggalkan untuk panduan kami ya Allah, khususnya Al-Imam Ghazali sahibu hadil kitab, dan seluruh para ulama yang menyampaikan ilmu kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tinggalkanlah jasa baik kami untuk umat seterusnya ya Allah. Jadikanlah kami sebab kepada hidayah mereka seluruh alam ya Allah, kepada hidayah Islam, kepada hidayah ketakwa, hidayah akhlak yang mulia, dan hidayah dalam kehidupan dunia dan sehingga kejayaan di akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lindungilah kami, diri kami, anak-anak kami, keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, umat Nabi Muhammad SAW daripada segala bahaya, bencana, musibah, bala, bencana dan segala perkara yang tidak diingini ya Arhamar Rahimin, khususnya daripada kekufuran, kesyirikan, kesesatan, dan daripada su'il khatimah. Kurnialah kami segala kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan kematian dan kebaikan-kebaikan akhirat seperti yang Engkau telah berikan kepada hamba-hambamu yang telah mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat di kalangan para nabi, siddiqin, asyuhada dan as-salihin ya arhamar rahimin. Tanamkanlah kecintaan kami yang tebal kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sunnahnya, ajarannya,
akhlaknya, adabnya dan segala perkara yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kami yang menebal kepadanya ya Allah, kepada pengikutnya, para ulama-nya, para wali-walinya, para salihin yang mengamalkan sunnahnya ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon segala kebaikan-kebaikan, doa-doa yang pernah dimohon oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dimohon oleh para sahabatnya, yang pernah dimohon oleh hamba-hamba-Mu yang saleh di kalangan para auliya, para syuhada, khususnya aqtab menjabat dan autadnya dan seluruh para auliya-Nya ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, kami mohon jauh perlindungan, minta perlindungan dari-Mu ya Allah daripada segala keburukan, kejahatan seperti mana yang pernah dimohon oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba-Mu yang saleh seluruhnya ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, sentiasalah kekalkan hidayah dalam diri kami sehingga akhir hayat kami ya Allah. Jangan sesaat pun tercabut hidayah dari kami ya Allah. Jangan sesaat pun tersasar kami daripada landasan hidayah ya Allah. Ya Allah, jangan seketika pun kami terjebak dengan perkara yang mendatangkan kebencian dan murka-Mu ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah. Kami tidak ada daya dan upaya kecuali dengan takdir-Mu ya Allah, dengan taufik-Mu ya Allah, hidayah-Mu ya Allah. Sentiasalah bersama dengan kami, hidayah-Mu ya Allah, taufik-Mu ya Allah, pendidikan-Mu ya Allah, adab-adab dari-Mu ya Allah. Dirikanlah dalam hati kami adab-adabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami kejayaan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat, keselamatan di dunia dan juga di akhirat ya arhamar rahimin, dalam semua urusan kami, urusan duniawi kami, akhirat kami ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita hadiah Fatihah kepada seluruh para ulama, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga Nabi SAW seluruhnya, kepada para sahabat baginda Nabi SAW seluruhnya, isteri-isteri Nabi Ummahatil Mukminin, kepada seluruh para ulama, para awliya, para syuhada, ahli kuburan Baqi', Ma'la, Syubaika, Uhud dan Badar, ahli Zambal, ahli Ainat, ahli Bashar, ahli Akdar, Babir Rahmah wal Mujahidin, ahli kuburil muslimin di mana saja mereka berada, khususnya ibu bapa kita, sanak saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita, para ulama kita, khususnya al-imam sahibu hadal kita, Imam Ghazali, Abu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan seluruh para ulama yang menyampaikan ilmu dan pendidikan kepada kita ala hadin niyah wa kulli niyah salih syamil akhirat dunia wal akhirah wa ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, waqtina bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin wa 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbal Allahu minkum. Taqabbal ya Karim. Tamam.